Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang teman-teman. Ini aku mau nunjukin, ini adalah beberapa cutting maupun juga entrance dari pohon anggur yang aku beli maupun yang aku potong sendiri dan coba sambung sendiri. Jadi maksud cutting adalah potongan batang anggur yang besar-besar yang tentunya yang layak kita untuk pelihara atau tanam. Misalnya cutting dari anggur impor, pohon anggur impor. Di sini ada beberapa jenis yang belum ada tunas sama sekali, guys. Ini adalah CRV atau Carnival ya. Jangan lupa tuliskan tanggal tanamnya, itu tanggal 4 bulan April tahun 2001. Aduh nyamuk, guys. Kemudian kalau yang di belakang ini adalah cutting juga, kalau nggak ada nama itu artinya adalah cutting dari pohon import yang sudah adaptasi atau yang biasanya buahnya asam, misalnya cutting anggur Bella, Isabella, ataupun cutting anggur apa ya, Red Master, nggak tahu saya manis apa enggak, pokoknya yang umum aja lah yang biasanya dipakai untuk sebagai batang bawah ataupun rootstock. Oke, nanti saya coba cari dulu nih anggur-anggur yang import yang memang sudah tumbuh, guys. Kalau ini semuanya adalah Bella ya, nanti fungsinya adalah untuk saya sambung susu atau sambung tunas. Jadi nanti dari tunas-tunasnya yang udah besar ini kita tumbuhkan sampai batangnya nanti berkambium ataupun agak keras, baru nanti saya sambung dengan entres ataupun potongan yang lunak dari anggur-anggur import. Alright, nah ini saya mau nunjukin ada yang unik banget, guys. Ini adalah potongan dari entah Bella entah Red Master ya. Dan potongannya tuh kecil aja nih, guys, cuma sejengkal tangan saya. Dan dia berbuah. Lucu banget nih, guys. Buahnya ya bisa aja saya terusin, tapi tentunya asem ya. Tidak semanis dari table grape ataupun anggur-anggur lainnya. Nah, ini semua juga adalah cuttingan. Ada yang saya tanam langsung ke tanah. Ada juga di sini saya tanam ke soft pot atau polybag. Soft pot ya, ini terutama bukan polybag ya. Kemudian saya coba ke sana, guys. Ini adalah anggur banana. Saya tanam di semacam polybag kecil dan dia sudah tumbuh atau sprout. Ada tunas yang tumbuh, guys. Seneng banget, guys. Dan saya tunjukin lagi yang lain. Ini dia ya. Jadi saya itu lebih senang menanamnya di tanah karena ternyata di tanah lebih cepat tumbuh akar, kemudian juga lebih cepat nyeprut. Kalau istilah teman-teman anggur itu nyeprut. Maksud nyeprut itu adalah dia cepat sekali mengeluarkan tunas barunya, guys. Bisa dilihat ya, sudah bertunas 1, 2, bahkan di bawahnya ada. Ini adalah Jupiter. Wah, alhamdulillah ya. Ini juga udah nyeprut alias sudah bertunas Mizina, guys. Itu senang banget. Kalau yang ada para film ataupun plastik-plastiknya ini adalah saya mencoba untuk grafting atau sambung pucuk ya, sambung kayu gitu, sambung kambium, bukan sambung tunas ya. Kalau sambung tunas tentunya dengan tunas baru. Ini ada yang unik lagi, guys. Lihat nih, ada yang berbuah lagi. Kecil-kecil udah berbuah ya. Oke, kalau di sini saya tancepin juga, ini adalah sambungan saya. Ini Harold dengan entresnya belum, wah kayaknya udah mulainya perut nih, guys. Alhamdulillah bisa juga ya. Kemudian yang lain ya masih cuttingan yang biasa. Ada saya nyambung Harold, semoga berhasil ya, guys. Doain dong. Jadi tanaman anggur di rumah saya yang di bagian bawah ataupun di halaman bawah itu saya tanam langsung ke tanah. Sedangkan di lantai 2 tentunya nggak bisa pakai tanah ya di lantai 2. Jadi saya tanamnya pakai pot-pot yang besar kayak gini. Ini juga saya asal tancap dulu, guys. Nanti kalau dia udah besar baru nanti saya pindah ke pot sendiri ataupun ke polybag sendiri. Jadi ini ada jenis-jenis Jack Salut, ada Everest, ada apa lagi, Catmon Sapi ya, nama anggurnya aneh-aneh ya. Dan alhamdulillah pertumbuhannya lumayan, guys.
sudah sulurnya udah pada nempel. Yang lain juga ya, pertama ini juga sulurnya udah bagus banget. Ini adalah jenis spoon drop, dia sudah bercabang seperti ini. Seneng banget guys, banyak cabangnya. Jadi sementara fokus saya adalah membesarkan bulb ataupun batangnya biar dia keren dulu, paten dulu, nanti baru kita coba pruning ataupun melakukan pemangkasan supaya nanti dia bisa berbuah dengan menghasilkan dompol yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, itu aja kayaknya yang bisa saya infokan. Jangan lupa buat teman-teman jika ingin bercocok tanam anggur, segera dimulai ya. Mau beli yang ketingan yang murah-murah boleh, ataupun mau coba beli entres boleh, atau mau langsung beli yang besarnya nih kayak saya gini, langsung beli yang besarnya jadi biar cepet kita melihat buahnya juga boleh ya. Itu guys, pokoknya kita jangan patah semangat. Salam pengangguran. Bye bye.